أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد مكسر يا بابا كتاب الله ada tanda lah kita tu faturogi bing ada tanda apa tanda kita takri abira seperti tahun ini saya orang yang demikian berpun segala hukum sekarang datang ini nama Israf di nikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dinikahkan, dinikahkan dengan Tengok muka surat 3. Baris berapa pegang kedua? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baris 16 kita jauhi. Ha, pakai rumi muka surat apa? Ha, tengok tu. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi'ulumihi fit tarainin amin ya rabbal alamin. Maka diperlakukanlah atasnya segala hukum Islam dalam dunia. Sampai situ. Qala musannif rahimahullah. Maka diperlakukanlah. Apa dia? Kita boleh berurusan dengan dia. Kena buat dia tu. Atas orang mana? Orang yang ada lidah dia la ilaha illallah. Dan hati dia pun percaya. Maka orang ni dia panggil apa? Orang Islam. Lidah dia ada ikrar la ilaha illallah. Hati dia pula percaya dengan barang yang dibawa datang. Dia panggil orang beriman zahir batin. Ada orang ikrar la ilaha illallah di mulut. Tapi hati dia dia tak suka ke Islam. Maka orang ni zahir pada manusia, kita hukum dia Islam pada manusia. Kufrun indallah, kafir pada Allah. Dia mati kena urus macam Islam sebab kita tak tulah hati dia. Hak ada molek entah apa. Di lidah pun mengaku molek, dalam hati dia percaya molek. Tu lagi bagus dua-dua. Ha, dapat lagi. Jadi kita nak kenal orang Islam macam mana? Bila dia ada la ilaha illallah ataupun ibu bapaknya Islam, kita hukum dia orang Islam. Dia mati, hidup di atas dunia, kita boleh urus dia sebagai seorang Islam. Itu orang Islam macam tu tuan-tuan. Sebab tu Islam ni dia ada tegur menegur. Kita ini pelik dah. Dahlah Islam ni pun kau teruk dah. Suruh pula kita pakai hidup ziarah melawat tempat-tempat ibadat orang ni. Kau dah pening dah ni. Masjid pun tak ada nak penuh. Hidup hajat di tempat lain. Ni pening kepala. Ni Islam bahasa apa tak tu ni. Islam tak boleh suruh gitu. Nampak?
Dia selamat ni banyak jenis. Dia selamat akidah. Dia kena selamat dari segi ibadat. Jangan pergi cari. Dia larang kita bermain di tepi-tepi bibi-bibi. Ataupun di tepi-tepi daripada kalau macam kolam, jangan main di tepi-tepi kolam. Bahaya. Lubang pun dia larang. Dalam Islam ni larang, jangan hampiri benda-benda jenis tu. Tambah pula kalau ziarah tempat, masuk tempat-tempat ibadat orang lain, takut sesalah akidah. Dari segi hukum fiqh pun, kita nak semayang di tempat yang bukan Islam, seperti di wak, di gereja, hukum dia makruh. Tak boleh dah makruh dah. Tak ada urusan pagi masuk. Masuk-masuk tengok patung. Patung tak kata patung tu molek. Lawa cantik haram. Orang ukir patung ni, Allah Ta'ala perintah dia supaya bubuh nyawa. Sila bubuh nyawa. Dilarang oleh Nabi kita ada patung dalam rumah. Malaikat tak masuk. Malaikat rahmat. Pasal apa kita nak ajak orang kita tengok patung? Ini masalah ni. Dia panggil masalah akidah. Tu yang Nabi sebut. Kakita al-laylil muslim. Bagaikan gelap, bagaikan kepingan malam yang gelap gelita. Akan mari ujian kepada iman kita akhir zaman ni. Dia mari macam malam gelap gelita. Apa maksud? Celaru. Kita tak tahu. Nampak-nampak macam betul. Nampak macam lah. Tak kena. Celaru ni celaru. Islam tapi hajak pergi kot lu. Peningnya. Nampak ni? Ni panggil yusbihur rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Berpagi-pagi seorang beriman belah petang jadi kafir ni. Nabi wayak siap dah. Fitnah pada Islam iman ni akan mari akhir zaman. Berat. Tuan-tuan lah. Kita orang Islam ni jaga molek-molek yang beriman dengan Allah ni. Tengok dia kena hukum dia dalam bekah kalau simpan patung tak boleh. Ini kan pula suruh pergi ziarah patung. Apa ni? Kalau pergi tengok tempat ibadat demo, tiba-tiba hati berasa kena. Betul juga ke demo? Kapi tu. Ini takut waktu lah. Kita buka ruang. Dia mula-mula nak tahu. Nombor dua nak tengok. Nombor tiga nak rasa. Nak try buat tengok. Ataupun hati berasa. Jangan duduk masuk nah. Jangan tengok orang kempen di masjid. Jemaah tablik tu duduk kempen orang berapa puluh tahun dah. Berapa ratus tahun dah jemaah tablik tu. Siang malam jalan di rumah orang. Masjid tak nak penuh. Kita duduk kempen di masuk rumah orang. Orang lain rumah kita pun tak penuh molat. Pening semua kita ini. Ini dia ni. Tengok. Qala musannif rahimahumullah. Ini dia panggil pening. Bila kata ada la ilaha illallah, hati dia pun mengaku, maka dia ada tanda orang Islam. Bila tanda orang Islam, maka diperlakukanlah atasnya, atas orang yang ada la ilaha illallah tu, segala hukum Islam dalam dunia. Kita uruh dengan dia, uruh sebagai seorang Islam. Apa dia tanyanya? Yakni antaranya sah dinikahkan ia dengan orang Islam. Jadi kalau dia kita ada tanda la ilaha illallah ataupun ibu bapaknya Islam, kita hukum dia orang Islam, dia bolehlah menikah dengan orang Islam. Sebab syarat nikah Islam. Sebab tu orang nak minta supaya boleh menikah tu walau tak masuk Islam kok luar negara. Tak masuk Islam pun boleh masuk sebab tu lah. Apa salahnya? Suka sama suka. Dalam Islam peraturan ketat. Kalau mau menikah orang tak masuk Islam, tak kira pula laki-laki atau perempuan, seorang saja Islam. Bini dah ataupun bini Islam, laki dah, tak sah.
Dia kira berzina. Haram teruk. Kalau etikot kata sah boleh, benda tu boleh, kafir tu. Ingat Islam. Sebab apa? Sebab syarat nikah kena Islam. Jadi orang nak masuk, nak menikah dengan orang Islam, kena masuk Islam. Tak lagi menikah gitu. Seorang Islam, seorang bukan Islam tak sah. Sebab syarat nikah adalah Islam. Tengok. Bila Islam, sah dinikahkan ia dengan orang Islam. Sebab dia Islam, dia nikah lah. Dia baru masuk Islam saat ni ya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh selalulah nak pergi akad nikah pun. Macam tu yang masuk Islam. Masuk Islam dia dengan cara mengucap dua kalimah syahadah. Nak terbit Islam banyak cabang. Masuk Islam satu cabang ya, mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi nak terbit Islam banyak sangat. Apa lagi? Dia ibu dia lima ya. Terbit dia banyak daripada lima tu. Dia reda. Man rada bil kufrin kufrun. Siapa reda kepada kafir, kira kafir. Sebab tu bila orang mari kat kita minta supaya hajar masuk Islam, dia kata nanti sak dulu, esok mari ni faqah kafara. Maka orang yang tak hajar orang masuk Islam tu jadi kafir. Sebab apa kafir? Sebab dia reda kawan tu duduk dalam kafir walaupun sari. Ataupun dia kata kena mu nak pergi apa, lu mau masuk Islam, you pergi rumah Tok Imam lah. Apa pasal cari saya? Apa lagi? Maka faqah kafarah. Sebab sepanjang dia nak berjalan di rumah Tok Imam tu berapa minit dah. Kita reda akan dia duduk dalam kafir. Sebab tu kena hajar terus. Ashhadu an la ilah. Nak royak kata, siapa reda ke kafir, dia tu kafir. Ramai nak gini reda ke kafe. Dengan kafe kau, dia minat sungguh. Kau dengan Islam, dia kerah lah. Amin. Sebab lah tengok. Man reda bil maksiatin maksiatun. Siapa reda pada maksiat-maksiat. Ada orang duk main judi contohnya. Di taman tepi tu. Ha, bukan kan taman hafalan tu. Contoh saya kata. Tiba-tiba ada orang mari. Kita duduk di masjid. Duduk luar tu. Nak masuk dengar Ustaz Zamri. Tak syok kan. Duduk silap luar. Isak obok. Orang mari. Pakcik. Pakcik tu dah. Tak mana tempat orang duduk main judi. Ah, masuk konor tu. Jalan tu tu. Kawan tu pun ciak. Konor. Pergi main judi. Hak duduk isak obok sini ni. Duduk di masjid ni, bukan duduk suruh main judi pun. Tapi dia tunjuk jalan saja. Dia redo. Maka tiap-tiap dosa judi, dia dapat. Begitu juga kafir tuan-tuan. Kalau kita redo dengan kafir, kafir mari kita. Jangan redo dengan kafir. Kita cuma toleransi. Ya. Menghormati sudah. Nak redo kamu, nak iktiraf tak boleh. Jangan iktiraf kafir. Pening lah kita ini. Lepas tu bila kita jawab gini, oh ini ekstremis. Bukan ekstrem. Islam dia ada akidah. Dia ada ibadah, bab fiqh. Akidah masalah iman. Masalah fiqh, bab sembahyang puasa tu tajuk lain. Bab sah batal tu. Sah batal ibadah. Sah batal iman. Ha ni dia. Keras rezeki. Itu Islam. Kita ini pakai wak mudah mie ni. Suka-suka ya. Aduh. Sebab tu kena hakik orang jangan yang jahil akidah. Ya, tak reti langsung dah tampak akidah. Ha, tengok. Yakni sah dinikahkan ia dengan orang Islam bila mana? Bila ada alamat tanda dia orang Islam. La ilaha illallah Islam.
Ah, mudahlah macam tu saja. Balik dalam kita tak tahu. Kita tu bila? Bila dia bercakap, kita tu lah hadalan tak betul. Ketika tu tak boleh pakai dah. La ilaha illallah. Dia kita dah kata dia orang Islam, mengucap juga nama macam kita, AC Islam. Tiba-tiba dia kata Islam ni zaman dulu boleh lah. Lo ni orang tak pakai dah. Kafir tu. Tak boleh lah. Sebab dia menzuhirkan benda dalam. Tapi kalau duduk-duduk diam, kita tak tahu kita kena hukum dia Islam. Tapi bila dia zuhir, kita hak dengar wajib hukum dia kafir. Wa man lam yukaffir kafira faqad kafara. Siapa-siapa tak kafirkan orang kafir, kafir bagi kita klik. Dia sudah jadi kafir sebab kenyataan dia menghina Islam. Kita tak kata dia kafir, kafir bagi kita. Mana dengar bi molek? Wa man lam yukaffir kafira faqad kafara. Siapa-siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, faqad kafara, maka kafir dia. Jadi orang kafir kita kena kata kafir. Eh, tak boleh nak kata lah. Boleh jadi esok lusa dia masuk Islam. Islam bukan kira esok lusa. Dia kira hak Allah tu. Tajuk dia esok masuk Islam, tajuk lain. Nah, ni hak bahasa lembut telajak ni dia panggil liberal. Asu dulu aku tak turut nak tampak liberal-liberal ni. Kalau ni timur dalam di Malaysia, geng liberal. Bukan Islam liberal. Islam tak ada liberal. Kalau di Indonesia dia membuat JIL, Indonesia. Jaringan Islam Liberal. Dia nak beri orang Islam senang turut, dia pun nama Islam. Pas padahal JL, Jaringan Liberal. Apa maksud liberal? Bebas. Bebas. Kalau hukum nampak payah sangat, hukum tu turut kita. Haa, macam tu. Haa, ni biar kau jaga murid tuan-tuan ni. Tapi nak buat macam mana kebanyakan orang yang ada kuasa. Orang yang boleh bercakap akidah serabu, dia boleh tarik masyarakat. Jaga-jaga ni. Ha, sebab tu kita berjuang Islam ni, lawan sungguh-sungguh tuan-tuan. Lepas lagi, jangan mimik. Kalau mengaji, hajar akidah bimolek. Kalau tak reti akidah, mampuhlah kita. Satu hari dalam satu rumah tu, dia ada sosialis, dia ada sekular, ha, dia ada liberal, kita naik pening kepala habis. Ha, tengok, kepala musonek. Macam kisah baru ni lah, filem apa nama? Filem mentega terbang tu, aku tak tuntut apa, belum-belum. Demo nak serak sikit-sikit dengan filem. Pak mayang kuat, tapi anak nak bebas mana boleh? Ha, ni dia ni. Dia nak hajar. Tapi oleh kerana kita masyarakat Islam ni masih kuat agama, banyak duk tiba, maka pihak atasan ambil tindakan. Alhamdulillah. Ada kesedaran lagi. Ha, saya pujilah orang main TikTok. Ada pedah juga. Dia komen dia tu, menunjukkan dia ada iman. Ni duk dia eh. Tak kata apa. Ha, kalau orang hantar bak makanan ke, komen sampai habis. Ha, bak masak. Bila orang Islam tak berani komen. Ha, apa punya tangan? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari Allah ditutup mulut kamu. Watukal limuna aidihim, berkata tangan-tangan kamu. Hei yang tekan TikTok. Tanganmu boleh komen bak datang lain. Bak makan kedarah. Bak erti. Tapi bila Islam hina nak komen sikit takut. Komen lah. Jangan kata gini. Ini bak akidah ni. Bi ramai sikit. Ah, ingat lagi. Tuhan tanya kita. Tuhan geng TikTok tu. Orang hina Islam tiba tuan-tuan. Jawab. Ha, jawab dengan ilmu molek lah. Jangan jawab tak kawan. Hak mana kita mengaji tu ambil post video-video mana dalam kitab-kitab mana koyak weh supaya masyarakat kita sedar. Sakat tu kita boleh buat. Tuhan tak tanyalah kita. Ha, tengok, saya tengok peninglah ni. Akhirnya dan sah jadi imam semayang bila mana dia ni ada mengucap dua kalimah syahadah, kita kenal dia orang Islam.
maka dia sah nak jadi tu imam. Tidak sah tu imam orang kafir. Walau dia baca Fatihah sedap pun, rokok molek, sujud molek, takbiratul ihram betul, tapi dia kafir. Salah tak sah. Ada orang kata, "Eh, jangan sebut kafir lah. Nak sebut kalau bapa-bapa." Aku pun pening semua ni. Sebut kafir pun tak boleh. Nabi Muhammad sebut kafir. Al-Quran sebut kafir. Apa makna kafir? Kafir-kafir ni terhapus. Kafara terhapus. Apa makna terhapus? Amalan kau pun Allah tak terima bila jadi kafir. Membuat baik derma ke orang, tolong orang, beri bantuan apa, Allah tak terima. Dia puasa, buka puasa, semayang, tapi kafir, tak boleh pakai. Ah, tu mana kafir, kafarah ni, kafir ni terhapus. Jadi orang-orang yang kafir ni, dia semayang pun Allah tak terima. Dia puasa bulan Ramadan dengan kita, bersahur molek. Lama lagi pesahur mulai ya? Pukul 5:30 lagi pakai sahur. Lepas tu pula tak buat perkara membatal puasa sampai orang bang maghrib, tak buka puasa di rumah, mari puasa di masjid, buka puasa makan kurma hak Nabi tu, sah lah dah, sebab dia kafir. Maka tidak sah puasa orang kafir. Maka kafir makna dia terhapus segala amalan. Tu tajuk dia. Pak siapa tak beri ustaz-ustaz sebut? Dalam Quran pun sebut lah. Ha, tu dia faham lah. Kafir makna tak diterima segala amalan. Ha, gitu. Dan sah jadi imam semayang. Bila mana? Bila dia ada la ilaha illallah. Hak dalam dada kita tak tahu. Kecuali dia zuhir ya, cakap. Baru kita tahu. Jangan dihukum oleh dalam. Hukum perkataan dia. Nak buat hukum Islam ni dia kata. Menyebabkan orang tak maju. Ha, kafir. Mutu di mana tak maju? Ha. Zaman Nabi Muhammad maju tak? Tak maju kena tawang dunia. Kita duk tawang putih negeri. Sayyidina Umar Al-Khattab 2/3 dunia dia perintah. Ha. Hukum hakam dia ikut Quran hadis. Tapi dunia ni di bawah perintah dia. 2/3 dunia, bukan 2/3 daun. Kita baru 5 pun tak lepas pagi dah. Tu pun semang degar. Ha. Apa lagi? Siapa kata tak maju? Orang maju lah merintah orang. Kita hari ni diperintah maju. Kenapa? Orang dulu lagi hebat. Demo ikut Quran hadis. Merintah dunia. Padri gereja di Betul Makedih tu. Tunggu Sayyidina Umar mari. Nak serah kunci gereja. Suruh semayang dalam gereja. Sayyidina Umar kata, kalau aku semayang dalam gereja, umat aku akan ambil gereja kamu jadi masjid. Nak royak kata gereja besar di Betul Makedih dulu ni. Tu tawang dunia tuan-tuan. Buat hukum Islam, ikut Quran hadis. Mari zaman kita ini hampak liberal ni, puak sekular ni, kalau ikut hukum Islam tak maju. Pening sungguh. Maju nak tak apa kita. Pulau kecil-kecil bumi korang habis. Negeri. Yang kita maju tu, orang maju semakin ke depan. Di bawah kita belakang baru maju. Tengok orang dulu-dulu. Kita ini mana ada negeri pergi korang pergi. Maju nak tak pulang. Pening itu. Kena faham kata itu tuan-tuan. Tengok. Ha. Dan sah jadi imam semayang. Ha, nah. Boleh jadi imam tak? Boleh. Cuma dalam kitab royak juga lah. Beberapa perkara mengenai itu imam ni. Ha. Nak jadi Tok Imam ni, makmum nak ikut dah Tok Imam macam mana? Dalam kitab Misbahul Falah sebut, tidak sayu gia mengikut Tok Imam
yang suka bernyanyi-nyanyi tu imam kaki karaoke. Semolehnya kalau dia kaki karaoke tu tak boleh turunlah sembahyang sah tapi kurang pahala. Sebab tak ada akhlak. Alah, tengah hari gini karaoke dia 16 lagu. Duk malam sekali jadi tu imam. Allah kita kata jahanam. Itulah kita semua. Oh, tuan-tuan buka kitab Misbahul Falah. Bak membicarakan iman dan makmum. Nak hakik tu iman ni kena orang ketahuan boleh. Atau tu iman jenis mana? Tu iman yang memakai topi copiang. Tu topi congoh. Topi sudu tu. Kalau kita dulu dia tak beri dia. Bukan pakaian kita. Kita terserban dengan kepiah serban. Tu tu iman. Ni tu iman duduk begini siang malam. Anak kita wayak itu nak. Anak jadi tu iman bukan boleh batik kok dan so boleh baca ya. Dia jaga adat tu iman. Tu tu iman lah. Jadi iman semayang. Sah semayang. Sah cukup syarat cukup rukun sah. Dia ada lagi lah akhlak-akhlak seorang tu iman. Tok imam masjid pula dia jaga anak koriah dia. Cek tengok siapa tak semayang jemaah, dia pergi cek tengok. Mu masalah apa tak mari jemaah? Ha. Nak mampuh. Tambah sungai limau ni luah. Jenang cerit. Jenang musing. Nak tanya dulu, sakit ke agak siapa? Dia kena tanya dulu. Kerja tok imam berat. Bukan tok imam setakat nak duduk depan ni, siapa dia pun boleh mari duduk. Tak boleh baca, reti, rukun, reti, duduk. Nak urus takbir ke masyarakat tu. Teh tu iman dia. Nampak lagi. Tu yang kerajaan minta lebih mahal sikit tu iman. Bina gaji sikit. Gitu. Dan sah jadi imam sembahyang. Bila mana? Bila dia ada la ilaha illallah. Gitu. Dan dimakan sembelihannya. Dia sembelih menatang, kita boleh makan. Dia sembelih ayam, dia sembelih lembu, dia sembelih kambing, kita boleh makan tak? Sebab apa? Sebab kita kenal dia Islam. Oh, apa lagi? Nak makan macam mana ustaz? Tukang sembelih tu pun berserabut baju pun dia pakai. Kadang-kadang suar pendek lagi kedek. Tu tajuk ling. Tak tak? Tajuk sah tu. Sah lah, lulus. Tapi afdolnya, nak tengok tukang semelih pun kena tengok dulu. Semelihan orang fasik ni setengah kata tak sah. Apa makna fasik? Huru anito'ah. Terlebih daripada to'ah kepada Allah. Seperti dia jenis pakai seluar pendek. Nampak-pak ni. Sagi melayang pula. Kalau ikut hukum cara betul boleh makan tak? Boleh. Tapi kalau betul nak makan, dia terlibat dengan ibadat. Kita makan semelehan orang jenis ni, menyebabkan kita jadi malah nak ibadat. Dia kesan semelehan tu. Sah tak? Sah. Jangan kata tak sah. Sebab dia Islam. Jangan tak soleh. Tetapi kesan dia. Menyebab kita jadi malah semayang. Jadi malah ibadat. Kalau lagi. Tukang semelih tu. Boleh makan tak? Dia Islam boleh lah. Borong gitu. Tapi kalau kaji klik. Kalau bagi orang yang warung. Apa dia warung? Al-warung tarkus syubhah. Bermula warung itu meninggalkan yang syubhah. Yang ragu. Aku dia ni semelih baca apa? Serabut ni. Bik tu sah bukan? Senang tu. Tu orang warung. Bagi orang warung dia pilih. Kedai makan tu. Jangan kata semelih. Kedai makan tu. Islam belakang. Okay. Tapi kalau setengah tu kita gitu tengok dengan baju sangat tu ada goreng nasi tu pun menyekam begini. Parah gitu.
Boleh makan tak? Boleh, sebab dia orang Islam. Tapi dari sudut ibadat kita dia kesan. Ada lagi. Tempat tu makan kedai ni. Saya gaji makan kedai tu yang saya malah tu. Lawak lagi nak. Pilih kedai lagi nak. Boleh makan. Sebab tu tukar-tukar kedai ni yang Islam tu pakailah molek sikit. Pakaian tu. Bih molek lah sikit. Nak jamu orang makan. Nak makan kat kita tu macam-macam peringkat. Kalau kutu berahak tak apa. Tiba lagi lah ni. Kalau nak kita bawa tu guru besar lah. Warok-warok tu dia nak makan, nak telan pun aduh, pening. Apa lagi? Nak jaga molek. Tam boleh makan boleh tak? Ya, boleh. Sebab dia orang Islam. Tapi dari sudut satu lagi, kita Islam ni dia ada tasawuf, ilmu tasawuf. Tam sudut fiqah, sah dah sebab Islam. Dari sesuh lah dia jaga pula. Makan makanan yang macam mana. Dia kira habis tu. Islam ni lengkap tuan-tuan. Bukannya isteri dah. Kita bila orang lebih sikit. Oh itu isteri ni. Ini kata-kata Yahudi musuh Islam. Yahudi Nasrani musuh-musuh yang kufar. Nak melemahkan orang Islam. Kita tupang kata pula. Macam puasa lah puasa. Puasa kita orang awam ni. Saya tuan-tuan semua ni. Bukan semualah tuan-tuan antaranya. Saya sendiri ni. Kita puasa jaga makan, jangan minum, jangan jima. Daripada fajar sampai tenggelam matahari. Hatu yang kita. Halim bedah belakang. Mata tengok gambar, tak ketahuan telinga dengar, tak ketahuan gagang. Tu peringkat yang rendah sekali kita. Orang tinggi sikit pada kita. Bukan tinggi badan, tinggi makam. Demo puasa macam mana? Puasa makan dak, minum dak, jima dak, tangan tak pegang, tak ketahuan buat benda-benda yang haram, benda-benda yang mengurang pahala puasa. Mata tak tengok gambar-gambar merapu. TV hak gambar-gambar orang tak pakai tudung, tak tengok. Kita lah sementara nak tunggu buka puasa tengok TV, iklan macam-macam. Iklan sabun, iklan ketiak. Tengok betih orang betina. Iklan. Oi. Kita puasa baru darjah satu. Ada orang tinggi lagi. TV tak berani buka. Sebab apa? Takut tengok rambut orang betina dalam TV. Itu mengurangkan pahala puasa dah. Kita tengoklah. Kita tiba macam. Tambah pula cerita hak bunuh orang putih. Lagi serenak. Duduk ke tepi pantai pula. Lagi gaji tengok tengok. Buka puasa lambat lagi. Tu peringkat kedua. Peringkat ketiga. Orang khawasil khawas. Dia puasa tak? Puasa. Puasa tak makan minum. Tangan, mata, kaki tengok. Hati pun puasa. Kira macam mana? Kalau hari tu tu puasa. Hati ingat bak dunia ya. Dia kita tak boleh pakai lah puasa ni. Kita celak pagi tu saya mampak dunia dah. Tak lagi nak makan kuah ketayak kah, bubur kacang kah, nasi ayam. Kita ni hari-hari batal puasa. Kalau ikut demo no. Tapi kalau beri ke musuh Islam, dia kata apa? Ini orang isteri. Bukan isteri tu. Orang makam takwa kepada Allah. Sebab apa kita turut kata sama? Oh ini melampau ni. Bukan melampau. Dalam Islam dia ada takwa. Takut. Kita ni beriman saja. Hati ini tu ingat merata. Baju raya nak buat lah. Tak ada raya lagi. Pukul 9 pagi duk bicara lah. Nak minum apa petang lagi. Cendol ke? Serbak ke? Kan nak makan di kedai? Habis lah kalau ikut betul. Ah lagi puasa dia pun ada 3 peringkat, 4 peringkat. Maka orang Islam ni macam tadilah ada yang dia pilih orang semelih tu kira Islam patah belakang macam kita lah. Ada orang dia pilih semelih lagi cara semelih tengok orang yang semelih. Oh. Jangan kata demo isteri dah. Demo orang yang berhati-hati. Warok.
Kita dak bubuh ini melampaui, bukan dia nah. Islam dia ada peringkat. Kalau tak reti jangan cekak bab Islam. Sila-sila hari bulan jadi menghina Islam pula. Jaga molek. Dan dimakan semelehannya bila mana dia ada tanda-tanda Islam. Hak ni cara peringkat pertama orang ni. Kau nak kaji lagi dia cek pula. Orang semelih tu macam mana. Pisau yang dia guna. Keadaan dia semelih macam mana. Hak tu kaji betul lah. Ada orang macam tu. Tak boleh marah dia mah. Sebab dia mah nak jaga diri dia mah. Nak jadi orang bertakwa. Mari kita kata ini isterinya. Siapa hajar? Musuh Islam. Hajar orang Islam. Kata kat Islam isterinya. Dan disemayangkan atasnya apabila mati ia. Bila dia ada la ilaha illallah, kita dia ada tanda sebagai seorang Islam, dia mati, kita kena semayang mayat dia. Mandi mayat dia, kapan mayat dia. Kalau semua satu masyarakat, satu qaryah ni, ada orang Islam mati seorang, semua pakat tok pergi. Tok imam tu bik melancung ejekil. Ubik enggak tak gi pak. Orang semua tak peduli ah. Maka hukum asalnya fardu kifayah dia jadi fardu ain. Tiap-tiap orang jadi wajib klik gi uruh mayat dia. Dia mau nak gi macam mana dia tu pehum. Isak dadah jenis syaburu. Di masjid pun dia balah. Tu tajuk lain. Tajuk tanggungjawab orang Islam kena di juga. Cuma disuruh oleh ulama jangan rohi sangat. Sebab dia orang jahat. Orang jahat mati ni selagi dia Islam, tanggungjawab buat tanah semayang kapan mandi wajib atas kita. Wajib kifayah. Apa wajib kifayah? Kalau ada seorang dua gi pun lepas dah dosa semua. Tapi kalau seorang pun tak pergi, hukum tu bertukar jadi fardu ain. Tiap-tiap kita berdosa. Gitu. Apa lagi? Tu dia panggil orang Islam. Nak pergi kena. Semalam yang tiba tabur masjid. Tu tajuk dia. Kita kenal dia dah orang jahat. Minum arak kuat. Kaki betina. Apa? Mati pula bukan sini, mati di Thailand, mati tak perut. Nak mayang enok ni. Dia kira gini ya. Jangan rohi sangat, gibi lepah fardu kifayah. Jangan rohi macam mana matinya alim ulama, kita pakat pergi ramai-ramai. Gibi lepah ya. Mani kapan tanah semayang, macam tu ya. Nak ajar si kata apa, dia orang jahat. Lepas lagi. Supaya kita tium tangan orang pasik lah. Bukan dapat pahala. Ada setengah orang tu makan rasuah. Menipu orang. Hina Islam ikut dan. Kata ikut berasa ya. Kita jumpa dia tium tangan. Tium orang pasik. Tangan orang pasik. Tak payah. Tengok orang sama lah. Tengok orang sama balas mana. Islam dia ada tarah dia. Derajat dia. Bukan semua boleh rapuh macam tu semua. Tengok. Dan disemayangkan atasnya. Semayang mayat lah. Bukan naik atas dia semayang. Dia faham itu pening. Disemayang ke atasnya, jijok dia dah tak. Mana dia bila dia mati, kita semayang mayat dia. Sebab apa weh? Sebab dia ada tanda Islam. Macam tu lah. Tengok lagi. Kata semayang mayat dia. Bukan banyak kena apa. Wajar. 4 kali terkebir ya. Boleh beri duit tak? Ni ayat gini. Ada setengah tu marah ni. Ada setengah tu keluarga ni bila waris dia mati. Bila waris mati. Pak dia mati kan. Mak dia mati. Jadi anak-anak ni pun buat tu beri duit. Sebab apa? Sebab nak pergi ramai sikit orang mari. Maka dia buat gini. Dia pergi carilah tempat tafiq ke pondok yang jauh-jauh lah.
Kalau macam kita sini ni pondok Tok Guru jenang karangan ke. Pergi jumpa Tok Guru. Jepulah boleh dua uti feng. Semayang-mayang pak saya ni. Tak lah. Buat gitu boleh. Ada nak pakai buat gitu. Pergi pondok tu pula. Tak so beri arsyah kan aku ni. Panggil mari. Dia pun hantar dua uti feng mari. Bila mari demo tu demo mari ni entah apa. Terbang ke, berenang ke, gimana? Demo terbang ya? Demo mari bayang Allahu Akbar. Jadi bila bayang mari ramai ni, ada hadis Nabi tak? Ada. Dalam hadis Nabi sebut, ma min rajulin muslimin yamut. Yakumuna ala janazati arba'una rajulan. La yushriku nabillahi syai'an syafa'ahumullahu fi. Nabi kata apa? Tidaklah mati seseorang Islam yakumuna ala janazati, yang disemayangkan ke atas mayatnya, jenazahnya, arba'una rajulan, 40 orang laki-laki. La yushriku nabillahi syai'an, yang 40 orang tu tak syirik Allah dengan apapun. Syafa'ahumullahu fi. Allah Ta'ala mensyafa'at, beri rahmat atasnya, atas mayat. Jadi anak ni nak harap anak Koryah ni apa orang sangat. Demo sibuk kerja. Bilang-bilang Dato' Iman ada AJK. AJK pun tak muhak sakit dada apalah tak kira. Bakat pun sibuk dengan kerja dia. Ada 10 orang. Bila 10 orang adalah hadis Nabi tak? Nabi kata kalau 40 orang yang semayang mayat tu, yang 40 orang tu tak syirik Allah, maka Allah beri rahmat pada mayat. Jadi tanggungjawab seorang anak ni mikir dah. Nak tolong pak ke pak dia. Waktu mati. Melainkan cari tempat-tempat pengajian orang yang reti akidah ni ponok-ponok lah. Demo ni reti tak syirik Allah, beri ramai sikit, kalau 40, kalau 400 dapat rahmat. Jadi demo mari daripada Johor tu, takkan demo nak klik tak boleh bumbung minyak. Kita fikir sendirilah sedekah kata, bukan demo minta terbit. Mu ingat ustaz tu guru lapar sangat RM45. Duk kata ustaz tak lapar makan banyak-banyak. Eh, orang tak salah dengan ustaz. Kadang-kadang tu 100, 200, 50 boleh ya siap-siap. Cakap RM4 tak kebe tak lapar ni. Ni duk kata ustaz-ustaz ni nak mayat-mayat nak duit. Ih, belaka parang tu. Bengong sampai tarah tu tu. Bodoh sungguhlah. Kita nak beri rahmat pada tu yang ulama dulu buat ramai-ramai tu sebab ada hadis Nabi. Maka orang lunah mati, orang sekarang nak mari tak? Tak mari dia pun tak kenal dah. Melainkan kita pergi turut demo mari beramai supaya ada dalam hadis tu 40 orang atau lebih rahmat Allah sampai pada si mati. Maka hak mati tu keluarga kita, pak kita. Mu nak tolong pak lagi. Melainkan Tok Guru mari bolah minyak kereta kawan. Salah tak apa. Bukan Tok Guru minta. Aku cukup geram kadang-kadang bodoh. Oh semuanya tak boleh duit. Mu tu bengong. Kena faham ha? Jadi kalau ada orang ambil itu, jangan kita duk kata tak tawar lagi. Tu realiti sebenar. Ni nak dibayar tu Tok Guru kata lapa duit. Takbir sembahyang nak bayar duit. Sembahyang tak boleh bayar duit tuan-tuan. Saya ingat arwah Tok Guru saya ya. Arwah Pak Sucuh. Ada seorang Tok Guru petani, saya tak ingat nama apa dia sebut. Dia kata tanya Tok Guru lah, tanya soalan kita Tok Guru. Kalau lah orang mati itu boleh hidup koda 2-3 second saja, apa dia minta? Bapa Tok Guru tu jawab kata apa? Yang dia minta adalah tolong doakan aku. Tu ya. Tapi dia mati tak boleh pakai. Jadi sebab apa kita kadang-kadang buat keras sangat, cekak pakai lapah gitu ya.
Ah, orang mari maya-maya nak takbir duit. Ah. Bukan orang minta nah, tuan rumah kena mikir supaya apa? Supaya ramai mari, kita fikirlah demo mari, budak pondok ni asnah sabilillah. Apa salahnya biduik ke demo? Fikir sendiri ke dekuk langsung. Demo tolong doa apa kita? Doa tu tak boleh bayar leh dengan 5 ringgit kita. Ha, nak buat lagi, ada setengah masjid tu oi dia buat kerah tak tahu. Jangan bengonglah tok-tok guru dulu lagi aling pada kita. Demo karang kita, demo dulu buat. Kita baca kitab yang ini. Demo dulu buat ni sebab ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah 40 orang yang semayang atas mayat tu, ada lagi yang 40 orang tu la yusriku nabilahi syai'an syafa'humullahu fi. Allah beri syafaat padanya pada mayat tadi. Jadi dengan cara macam mana? Cari orang-orang mengajilah, buat ni dia reti syirik tu nak apa. Kutik serabut gitu kan. Ah, faham tuan-tuan ah? Lain kali jangan duk kata tak tahu. Panggil orang maya-maya duk kata pula kata maya, ah, maya nak duit tu. Hamba kemah. Dengar tu lapar sangat kalau. Ah, tengok apa? Dan disemayangkan atasnya apabila mati ia. Ah, ingat tuan-tuan ah? Adalah hadis Nabi lah. Saya royak dekat ni, ada. Jadi kalau orang keluarga kita mati, panggil orang ramai-ramai minta tolong, beri sembahyang ramai sikit. Sebab apa? Sebab Nabi kata ada rahmat dari Allah pada si mayat tadi. Jadi kalau keluarga kita, mak kita yang banyak jasa ke kita, pak kita yang banyak jasa pada kita, apa salahnya waktu hari mati tu kira sah supaya orang ramai mari sebab ada hadis Nabi sebut. Ah, nak yang gitu deh. Ah, nak yang gitu. Sebab orang ni macam-macam dia waktu baik. Kadang nak tulis terus. Oh, jangan kerah ketawa gagang. Ah, dah kan sembahyang 12 orang. Tok guru tak apalah, tok guru ni Aziz mati tak apalah dia tok guru. Karang dia kuat. Macam estro lah bila pasang. Hak TV tak ada estro ni tarik masuk api. Tok guru mati di Kelantan. Orang Bali pergi sendiri ah. Ya. Tak sungguh pun. Dia naik bah pergi. Sewa kereta pergi semayang-mayang dia. Dia tu guru. Jasa dia pada Islam. Allah balas waktu mati. Ustaz Padino mati. Saya pergi pukul 3 petang. Pukul 9 malam. Tak ada waktu baik lagi. Waktu baik jalan cari. Orang semayang waktu ribu. Tak apalah dia tu guru. Orang preh-preh pun kita. Kita terkedah mati dah. Hak maya-maya kita nak orang. Jeng kita. Apa lagi? Ha, sebab tu hidup kena berjasa ke agama. Allah balas tengok sendiri. Di antara tanda mayat dapat rahmat. Ramai orang semaya-maya. Lepas tu yang mati di Mekah kau. Kesenang-senang. Tuhan pilih. Tengok tak pada no. Saya pergi tak pada no. Tenek mutu EX5. Masa tu, muda lagi masa tu. Tahun 2002 je. Eh, 2020 lah. Perderah ke bukit tu. Pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 9. Kita pergi jalan. Orang mana tak hari. Eh, kalau nak beri duit, tak beri duit. 14 juta nak beri. Ha, demo tu tak apa. Allah tarik hati sebab apa? Allah nak tunjuk. Ini dia. Tanda akan mendapat rahmat. Tok Guru ni Aziz mati. Tok Guru ni Saleh Syed. Malam kita pergi Pujeng. Tengah hari orang bersungguh. Kita ni tuan-tuan ni. Hak preh-preh ni. Apa lagi? Nak buat macam mana? Melainkan kena tolong gitulah. Hak orang hak ijah ni. Tolong sahab mari boleh 5 orang. Memari sahab ramai orang. Supaya kena dengan hadis Nabi tu. Kurang-kurang pun 40 orang. 42 tak apalah. Nasik lah. Apa lagi? Sebab adalah hadis, kalau 40 orang semayang-mayang atas mayat tadi atau lebih dapat syafaat, yakni rahmat kasih sayang Allah. Ha, ingat tuan-tuan, jangan duk dengar hak cakap-cakap kata oh, nak kena beri duit pun. Demo tak bisa paksa, kita lah mikir. Demo mari tolong doa pun wujudlah. Ha, sahabat-sahabat kita habuk luar telefon tak tolong semayang reksa.
Ni dah mau mati pakai ada mi hisab ya Al-Fatihah. Al-Fatihah kena sampai dia kena baca Al-Fatihah. Kawan pun Al-Fatihah beratus Al-Fatihah ramainya lewat tebal. Dia kena sebut Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin tu aku hadiahkan pada si mati. Ni aku tengok berdiri mati ke Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Nasib dia kalau 7 lagu lagi tu. Tujukan satu lagu untuk si arwah mampu terkekeng. Jadi nak tuan-tuan, kalau adik-beradik kita, kita sayang mak kita, ke pak kita, ke bini kita, ke apa, hari mati dia, kita terlipahlah, tolong sah aku, tolong dia sah semayang-mayang. Bila dia mandi semua siap sini, kawan kita duduk KL no, ustaz mana dia tak boleh mari, terlipah lagi. Lepas kami mandi semua lagi, ha, siap dah, terlipah dia. Kapan semua siap dah? Ustaz siap dah. Boleh dia semayang raih sana. Ngeh sini sikit. Pondok tu sikit. Tahfiz tu sikit. Kira-kira apa ramai? Ada sahabat-sahabat ku Mekah ke, ku Yaman ke, mana-mana telefon tuan-tuan. Supaya ramai orang tolong doa kepada si mati tu. Dapat rahmat daripada Allah. Ha, gitu dah. Nah, kita tak reti, kita kadang-kadang hari mati terpelengong duduk dia ya. Ah, tak boleh. Ya. Tolong tuan-tuan. Ah, dia tu tak. Kalau aku mati pun mau tolong ah. Ya. Jangan mau tak tu pula. Tak sampai mati dah. Hmm, mati bila? Ah, mampu aku. Ah, takkan mau tak kena. Ah, tak leh pergi pun mayang gaib ke apa. Ah, Ustaz Amri besok agak mengajar kami huduh-huduh pun. Cakap kampung dia pun. Payah gilalah hadiah lagi. WhatsApp banyak kawan-kawan tu sudah hantar Al-Fatihah tu lah. Alah, aku suruh semayang bukannya suruh baca hantar Al-Fatihah saja. Baca dah. Ada tu hantar hantar Al-Fatihah saja dalam WhatsApp. Tak baca dah. Bukan nak sampai. Dia kena baca habis. Lepas tu dengan ini aku hadiah pada si mati. Ya tu lah. Itu cara kita lah. Mengaji kata. Jangan tak mengaji. Cari makan ke darah ni. Sampai ke mati tak habis. Lagi tak habis dah. Sampai bila ni? Tak ada ruang langsung sampai nak mengaji tak ada. Jauh siang malam terlajak sangatlah. Nabi kata, Nabi kata akhir zaman esok, Nabi kata, umatku ni belah pagi makanan yang lain, tengah hari dihidang dengan hidangan yang lain pula. Belah petang pun hidang hal lain pula. Pakaian mereka ni bersilih ganti. Mereka menghias rumah mereka bagaikan menghias kelambu Kaabah. Oh, dia pakai. Sungguh ni, pagi makan macam ni. Petang hak lain lah. Tak makan lah pagi. Nasi lemak, kita beli 7.45. Lajak pukul 11.30. Tawah. Mari nasi lain pun. Nasi tengah hari, dengan gulai apa semua. Gulai mari makan petang. Tak makan lah gulai. Petang mari kita lelak. Cokotia, mie goreng. Malam tak makan lah petang tu. 4 kali sehari sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, waktu tu umatmu ke duk buat ibadat lah, sebab makanan pun banyak, pakaian pun banyak, zaman demo susah. Jadi bila senang tara-tara tu saling baju 3-4 lay sehari, makan 3-4 menu sehari-sehari, sahabat duduk fikir kita lah ni kan, tak kena fikir lay lah, ibadat lah. Sari kata Quran sekali, lepas tu pula semayang sedia ibadat je lah, sebab tak kalah dah makanan pun banyak, pakaian pun banyak. Nabi jawab dah. Nabi kata umatku waktu tu kalau dapat segunung mah pun dia nak sutik gunung mah lagi. Sungguh ha, duit ada 20 ribu, kalau jadi 30 lagi sedap. Adalah 100 ribu. Kalau 200 ribu lagi sedap. Buka perniagaan. Mengaji tak dam. Jemaah tak boleh mari. Tak reti tauhid pekah. Tak reti tersuh di tanpa. Tak reti fadu'i fadu kipayah. Betul sungguh hak Nabi Muhammad kata. Lepas lagi. Berarti saya kata dulu tuan-tuan. Dan disemayang atasnya apabila mati ia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah faqihnahu fiddin wa 'alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama was-salihin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.